Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pemirsa Jawa Saja, kali ini saya berada di salah satu titik terjauh dari Kabupaten Cilacap, yaitu di Desa Kuta Agung. Kalau di kilometer itu sekitar 130 atau 140 kilometer. Dan kami ini sedang beristirahat di salah satu curug ya, di dekat jembatan di Desa Kuta Agung ini. Jadi ini sepertinya juga bangunan baru, belum lama. Dan sangat nyaman sekali, udaranya juga sejuk. Udaranya juga sejuk dan tepat di turunan dan di tikungan di sisi sebelah timur apa ya, itu ada curugnya. Ini ada warungnya, ada dua gazebo dan sepertinya juga baru. Ini juga tempatnya juga baru. Namanya curug apa ya, Mbak? Ciseeng. Oke. Jadi ini dengan salah satu pemilik atau warung yang ada di curug Ciseeng di Desa Kuta Agung. Sangat nyaman sekali jika untuk teman-teman yang ingin touring beristirahat di dua gazebo ini. Ya, ini juga ada ibu-ibu yang sedang permisi Bu, ini dari sini saja apa Bu? Nanti masuk YouTube. ya ini dari, ini nama curug Ciseeng ya Bu, namanya apa? Aku juga baru kesini. Oh, baru kesini? Dari mana? Aslinya dari sini juga? Enggak, dari Dayeuhur. Oh, Dayeuhur. Kalau saya jauh lagi malah. Dari mana? Cilacap. Oh. Ya, memang mau melihat ke desa-desa titik terjauh dari Cilacap. Kalau yang ke Papa Kuningan kesana lagi ya? Iya, katanya kesana lagi, saya juga belum pernah. Oh, belum pernah. Oke itu. Tapi jalurnya seperti ini bisa dilalui. Oke. Okay. Ya ini. Oh gitu. Ya, makasih Bu. Ya, sedang mereview tempat biar nanti terup. Nah, jadi ini namanya curug Ciseeng tadi sama. Seperti itu, ini di tepinya. Ya, cuma ini tidak ada jalur ke sana, barangkali untuk cuci atau mungkin mandi. Ya, mungkin ini karena resiko kalau hujan deras pasti ini besar sekali untuk kondisi airnya. Dan ini hanya penahan air supaya tidak terlalu deras. Itu lihat di sisi atas, jadi sangat recommended untuk sebagai daerah touring ya. Ini juga airnya terlihat jernih.
Jadi di atas itu juga ya hutan-hutan mahoni sepertinya, pohon mahoni. Dan dua gazebo ini sepertinya juga masih baru. Kalau utara selatannya kita sepertinya menghadap ke sisi sebelah timur. Ini gazebo di sisi sebelah utara. Kemudian ini gazebo di sisi sebelah selatan. Dan kita di tanjakan. Jadi jalannya di titik tikungan turunan tanjakan. Jadi suasananya sangat nyaman sekali, terlihat suara burung hutan juga. Inilah Curug Ciseeng di Desa Kuta Agung, Kecamatan Dayeuhur, Kabupaten Cilacap. Oke, teman-teman, untuk selanjutnya kita lanjutkan perjalanan ke sampai titik di paling utara yang nanti berbatasan dengan Brebes. Bukan Brebes tapi Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.